Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Bro, masih di channel Syah Aziz ya guys. Apa kabar semua teman-teman onlineku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Subscribe dulu ya di channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya guys. Oke guys, kali ini gue bakalan bermain match chess di mana game ini sangat dipengaruhi oleh faktor keberuntungan juga ya guys. Yang mana nanti di game ini tugas kita adalah untuk menyusun ya susunan hero yang diberikan secara ada oleh sistemnya Mutun di game match chess ini untuk kita jadikan susunan sinergi atau hero yang sesuai keinginan kita untuk dipertarungkan dengan para player match chess lain ya guys. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal pakai Little Commander, yaitu Commander Brown ya, yaitu si Banteng. Dimana di sini nanti gue bakal pakai skill duanya, yaitu Blazing Hammer. Blazing Hammer segera mengeliminasi lawan di area sekitar yang memiliki HP di bawah 3%. Setiap kali Anda menang, batas HP ini meningkat sebesar 2% hingga 9 setelah guys. Jadi kalau setiap permainan kalian menang, stakin akan bertambah ya, sampai 9 kali ya guys. Oke guys, jadi di video kali ini gue nanti bakalan memakai sinergi yang sedang di buff ya, yaitu Saber, yang bakalan gue combo dengan sinergi yang masih tebal ya, yaitu para preman, yaitu Weapon Master guys. Semoga aja tercapai dan dapat menjuarai pertandingan kali ini guys. Oke, langsung aja ke pertandingannya guys. Oke, sudah masuk di choice of fate. Dalam memilih hero ini gue ambil Freya ya, salah satu hero dari Saber sekaligus Weapon Master guys. Oke, mantap. Ini ada Franco, salah satu hero Weapon Master, ambil. Dan juga si Freya, ini Blazing Hammer-nya gue pasangkan ke si tadi, yaitu si Franco ya, yang lebih tebal daripada Freya guys. Maksudnya Freya ini, lupa guys. Oke, pertanyaan pertama ini gue lihat akan dapat apa ini. Oke, dapat Inspire, Revitalis, dan juga Aegis. Ini ambil yang oke. Ini ada si ini ya, Ruby, salah satu hero dari Weapon Master. Ini ada Kagura, salah satu hero Mage ya. Ini ada si Ake tadi gue ambil guys. Oke, seperti ini. Iya, oke, mantap jiwa. Oke, ini hanya tinggal Freya dan juga Ruby ya. Ini bisa menang atau enggak ini? Wah, ini alamat kalah ini guys, melawan para elementalis ini. Oke, di pertandingan pertama langsung gugur guys. Ada Angela, mantap. Masukkan Angela seperti ini. Ini ada dua aspiran dan juga tiga Weapon Master ya. Iya. Wih, ini musuhnya ngeri. Ini ada Zas. Iya, sudah jadi Valkyrie tadi Freya-nya. Tapi kelihatannya tetap kalah ini guys, melawan 5 hero ya dari player lain ini. Oke. Iya, ada Roger. Musuhnya, wow, ada Eudora guys. Ini melawan Natur Spirit ini guys, musuhnya guys. Ngeri nih, membantai nih kalau sampai menang dia guys. Iya, membantai dia guys. Gue yang terbantai di sini ya.
Oke, 3 kali pertandingan di early game kalah, guys, ya. Enggak apa-apa, guys. Semoga aja dapat item yang bagus ini dengan pemilihan item di awal-awal. Ini ada Demon Hunter Sword. Semoga aja. Oke, gue ambil duluan Demon Hunter Sword-nya. Ini adalah pembunuh tank ya, guys. Demon Hunter Sword itu, guys. Oke. Ini ada si Beleric ambil. Oke, tadi ada si Angela dan Franco. Gue masukkan Franco lagi, guys. Oh, ini aja si Ake ya. Biar lebih tebal yang di depan, guys. Oke, ini ambil aja Atlas dan juga tadi si Alpha ya. Nah, ini belum udah mati si Frango-nya. Ayo, Freya-nya jadi Valkyrie. Bisa menang nggak ini, guys? Ake, waduh, sayang sekali Ake-nya. Di sana ada Ruby ya. Oke, hanya tinggal si Mia ini bisa menang ini kelihatannya, guys. Ayo bisa lihat. Oke, menang akhirnya ya. Setelah kalah 3 kali berturut-turut. Ini ada Franco, mantap, ambil Franco. Ini ada Kagura, oh Cyclops. Oke, seperti ini. Ini gue ambil itu ya, si maksudnya si Mag ini hanya untuk early game ya, guys. Daripada nggak ada yang bisa sakit, guys, karena Mag ini terkenal sakit ini, guys. Langsung mati tadi terkena si Eudora. Oke, akhirnya masih bisa menang ini melawan Pak Joko Widodo. Iya, ada ini Cyclops bintang 2 akhirnya. Oke. Iya. Oke, ini ada Rose Gold Meteor, Enhanced Talisman, dan juga Golden Staff. Ini ambil yang Star Core-nya yang siapa ini, guys? Enaknya ini, guys, Star Core-nya Saber aja ya. Oke, kita ambil Star Core-nya Saber. Dan ini ambil yang Enhanced Talisman. Gue pasangkan ke si Freya, guys, ya. Untuk sementara ini, guys, agar Freya-nya biar cepat jadi Valkyrie, guys. Seperti itu tujuannya, guys. Oke. Iya, seperti ini. Mantap jiwa, guys. Wush, ini anak musuhnya ini mau ada Lancelot. Oke, menang ya. Iya, kalau Freya-nya cepat jadi Valkyrie ini enak, guys. Bisa bantai membantai. Ini ada Angela dan Cyclops. Ini coba aja si Kagura. Karena tujuannya menjadikan Saber dahulu ya. Oke, iya. Wush, ini yang bikin sulit ini Luoyi ini, guys. Uy. Iya, ini ada. Ini masanya ngeri nih, guys. Oke. Ayo, bisa menang gak ini? Mati ke Cyclops-nya. Iya, hanya tinggal Kimi di sana melawan Angela. Siapakah yang menang ini? Iya, Angela kalah ini, guys, kelihatannya ya. Oh, ternyata menang ya, menang tipis. Menang tipis sekali, guys. Ya, scroll ini ada Saber, mantap, ada Rafaela. Oke, ada Freya. Ini hanya tinggal memasukkan Johnson, ini bisa aktif ya efek Star Core-nya. Sayangnya Johnson tidak semudah itu didapatkan, guys.
Iya, wow, sudah ada Guinevere guys musuhnya guys. Belum-belum seperti ini sudah jadi elementalisnya guys. Ngeri ini musuhnya guys, guys. Oke, ayo ini Guinevere jangan sampai skill terus ini. Kalau sampai terus skill terus kapan nyerangnya guys? Karena mendapatkan efek airborne yang mengakibatkan hero-hero gue nggak bakal bisa bergerak ya. Oke, seperti ini. Ini ambil apa ini guys? Ini aja Bloodwing ya, seperti ini. Ambil Bloodwing. Scroll ada Freya, mantap. Scroll lagi. Oke, ada Ruby dan juga ini si Angela. Ini hanya kurang Johnson ini guys. Oke. Mantap, ada badang musuhnya guys. Ngeri. Iya, penting Freya-nya cepat jadi si menjadi Valkyrie ya. Oke, ayo Freya ini. Jadi Valkyrie Freya-nya ini guys. Wah, tapi dia tetap sakit banget ini retail-nya. Set ngeri, tapi kita masih bisa menang. Oke. Ya ini melawan, iya gue sudah punya guys tadi si Bane ya. Nah ini musuhnya ada Rafaela juga. Wah ini elementalis tadi guys. Oke menang ya. Hanya kurang Johnson ini guys. Johnson masuk gitu udah bisa jadi ini. Ini di sini gue malah mengaktifkan ini ya si Northerville. Iya, hiunya Bane ini guys yang ngeri ya. Oke, ada POD tadi Mirror Device. Ah, akhirnya ada Cyber Crystal guys, nggak perlu nunggu Johnson ya ini ya. Ini ambil yang weapon master yang star core-nya yang mana ini guys, yang arkana aja seperti ini. Oke, ini meskipun ada ini enggak gue aktifin dulu ya saber-nya karena kekurangan dana guys untuk tambah slot. Ayo. Ini rubinya lumayan kuat. Iya, Lancelot-nya membeku, efek dari Winter Truncheon. Siapakah yang menang ini? Masa kalah guys, hanya melawan Lancelot seorang loh ini ya. Alah, bisa-bisanya guys kita kalah guys melawan Lancelot serang diri ya. 4-1, bener-bener GG Lancelot-nya. Oke, ini ada si ini jual aja Vaninya. Ada Leo mod guys. Ini ambil aja ini Leo ini. Termasuk hero yang kuat ya. Masukkan Rafaela dengan begini sudah mempunyai 6 sinergi dari Saber guys ya. Seperti ini. Oke, mantap ini Saber Unitron-nya guys. Ini yang mengganggu ini si ini si Guinevere ini. Oke. Ayo siapa ini bisa menang gak ini melawan Guinevere? Iya, akhirnya bisa menang. Langsung pulang Pak Joko Widodonya. Ambil Leo dong ya. Leo ini tebal ini guys, tambah slot lagi ini bisa menjadikan weapon master guys. Seperti ini guys. Iya, baninya ya ngeri ya guys. Oke. Belakang tadi ada Karina. Oke, ada ini Rital yang sakit ini guys. Iritalnya jaminan sakit banget ini. Oke, mantap, masih menang. Oke, masuk di Fatebook lagi guys.
Iya, ini ambil tadi tambah slot ya. Ini tinggal masukkan si Leo mod, guys. Bisa jadi ya efek Starcore-nya Weapon Master. Oke, masukkan ini Mas Leo ini yang benar-benar tebal ini. Meskipun masih bintang 1, dia tebal ya. Oke. Ini malah Nature Spirit ini, guys. Musuhnya Nature Spirit ditambah Elementalis ini kelihatannya ini. Ada Roger juga yang juga mendapatkan kristal Elementalis musuhnya. Ayo, siapa yang menang ini, guys? Ayo, lihat ini, guys. Gue yang menang. Oke, mengalahkan si nomor 1 ya. Ayo Bane, meskipun hanya melawan Mirror ya, tunjukkan kekuatanmu Bane. Iya, Freya-nya dari Valkyrie, guys. Bener-bener tebal, kuat ya. Sekaligus sakit dengan item-itemnya. Oke. Ada Cyclops, semoga aja Cyclops-nya bisa bintang 3, guys. Ada ini Leo, guys. Mantap, scroll lagi, ada Cyclops lagi, guys. Oke, tahan dulu ya, siapa tahu nanti dapat yang lebih baik di pertandingan berikutnya. Wah, mantap, ini ada Mirror Device, Gunner Crystal, dan juga Rosgul Meteor. Kita scroll, guys, nggak ada apa-apa. Scroll lagi, nggak ada apa-apa. Ini lebih baik gue jadiin ini si Cyclops aja ya. Oke, ambil Winter Truncheon, guys. Seperti ini. Iya, Cyclops-nya sakit parah ini, guys. Karena sudah bintang 3 ya. Oke, mantap Cyclops-nya, guys. Membantainya tinggal Zas musuhnya, guys. Oke, pulang nggak ini? Langsung pulang, guys. Memang sesakit itu ya. Ini ada Aurora tambahan. Scroll, oke, Rafaela-nya bintang 2. Ini ada si Angela tadi, masukkan ini si Aurora, guys. Scroll lagi, ada Bane ya, kita lock dulu shopnya karena nggak ada duit, guys. Oke, seperti ini. Ini melawan para Nature Spirit ditambah Elementalis ini, guys. Ngeri-ngeri sedap ya musuhnya ya. Aduh, jangan sampai mati ini Cyclops-nya, guys. Iya. Oke, menang ini, guys. Iya, akhirnya menang ya. Menyusul, membalikkan keadaan. Oke, ada Bane. Ya, tadi si itu Alpha. Iya, scroll tadi dapat si Angela, guys ya. Kurang satu lagi jadi bintang 3 Angelanya, guys. Ini Guinevere-nya ini, guys, yang bikin pusing ini, guys, Guinevere-nya. Oke. Ngeri Queen-nya, guys. Untung Cyclops-nya membeku, guys, Kalau nggak bisa kalah ini. Cyclops-nya kalah, guys. Hanya tinggal Saber Unitron yang tersisa. Bisa nggak ini dia mengalahkan si Guinevere? Bisa rupanya, guys. Hanya tinggal seorang Saber Unitron atau robot summoning jari pada Saber Sinergia ya. Nah, ini ambil apa ini, guys? Enaknya ini, guys. Ini ambil tambah Bane aja ya, biar bisa bintang 2, guys. Tambah tebal Bane-nya, guys. Oke, Leo-nya bintang 2. Ada Johnson, ambil aja ini, guys. Johnson-nya ganti siapa ini, guys, yang bisa menabrak gitu, guys. Ini aja, Rafaela-nya ganti Johnson. Oke, sama-sama punya tukang tabrak ya tadi ya. Itu si Johnson. Oke. Ini perbedaannya di sini, musuhnya pakai Nature Spirit. Iya, Leo-nya panggil kuda ini, guys. Alamat menang kita, guys. Belum tentu ya, ini musuhnya ada Roger bintang 3 ini, ngeru.
Ngeri nih guys. Oke, masih menang. Oh, belum pulang dia. Pertandingan yang sangat alot guys. Ini jangan-jangan bisa sampai melawan Lord ini guys. Kita scroll-scroll lagi. Siapa tahu dapat Johnson. Oke, Angela bintang 3. Ya, ini bisa lihat ini guys. Wah, ini musuhnya Nature Spirit ini guys. Ditambah Elementalis. Ngeri, ini sadis musuhnya. Ini Gwyn-nya berkali-kali skill guys dari tadi guys. Bener-bener nggak memberi kesempatan kepada pasukan gue melakukan serangan ya. Oke. Tapi meskipun begitu, gue pulangkan guys. Ya guys ya, memakai Saber dan juga Weapon Master yang tadi kebetulan ada Northern Veil guys.